Gemeser kan selalu ngelihat kalau misalnya aku itu kan vlognya selalu kayak makan atau mungkin lagi ada aktivitas apa-apa gitu kan. Nah sekarang ini aku lagi ada di Roseville Soho & Suites di mana udah mau hampir 2 tahun kita tinggal di sini. Kenapa kita? Karena yang tinggal di sini tuh bukan cuma aku doang, tapi aku sama Queen Mega Bintang. Nah bedanya kalau aku itu milih tinggalnya di apartemen yang Soho. Kenapa yang Soho? Karena Soho itu adalah apartemen dan juga kantor. Nah, karena memang ada beberapa perusahaan aku yang aku jalanin dari Roseville. Kalau misalnya anak-anak di unit apartemen, tapi di penthouse lantai 36. Cocok nggak tuh? Nah, tanpa kalian ketahui dan kalian sadar bahwa badan aku yang montok membahana ini nggak mungkin tanpa adanya olahraga ya. Jadi aku selalu melakukan olahraga. Aku mau room tour dulu nih. Cela kayak orang ya room tour ya. Di sini nih nggak bisa masuk ke ruangan tanpa di tap karena semuanya private. Dan apalagi pas kemarin, ih keren banget nggak sih tuh, lihat tuh, lihat tuh. Ih nyala tuh ya kan, pakai lampu disco kan. Push artinya apa? Pinter. Jadi aku tuh suka bawa trainer untuk bisa gym di sini ya kan. Biasanya aku angkat-angkat, aku tuh biasanya yang 10 kilo gitu guys. Wow. Hah? Setiap hari, tapi biasanya kalau hari aku tuh nge-gym tiap hari, tapi hari-hari besar gitu. Kayak kemarin Waisak gua nge-gym, nanti ada, pokoknya gua tuh turun nge-gym tuh setiap tanggalan merah lah gitu ya. Karena memang mau agak berbeda. Nah kalau angkat juga beda nih. Nih, ini kan depan kamera nih. Sek, yang penting angkat. Taruh lagi kita. Kalau tanggalnya nggak nentu, makanya tergantung tanggalan merah gitu. Kadang Sabtu Minggu kalau merah aja juga suka nggak turun. Kadang nggak ngerti, lift kadang suka nggak berhenti ya. Jadi mesti tanggalan tuh benar-benar mentok merah baru bisa ke sini. Tapi aku hari ini kayaknya aku nggak mau angkat-angkat ini deh ya. Ah, nggak, ini udah kebuka duluan. Karena memang udah member banget sih. Kebetulan hari ini Queen juga lagi latihan hari Bali. Tapi biarin aja dulu, kita intip dulu yuk. Kita intip aja dulu. Sini, sini. Mereka lagi latihan nari tuh, lihat tuh. Tuh. Tuh, mereka lagi latihan nari. Jadi, dalam mempersiapkan ajang internasional, ada si cantik Bella, ada Nadia, dan ada juga Queen Sofia. Jadi hari ini merupakan hari kedua mereka latihan tari Bali. Kenapa mereka harus latihan nari Bali? Karena aku pengen mereka itu badannya luas kayak aku tuh. Jadi bisa menari-nari gitu. Nanti kita bareng sama mereka di sana ya. Kita olahraga dulu. Eh, ini kenapa mati nih? Kenapa tuh enggak pernah tidur ini ya? Jangan salahin aku ya. Aku yang penting udah niat mau olahraga ya. Mbak, ini nyalanya gimana sih, Mbak? Aduh, saya sampai malu loh, ini lagi di syuting. Gimana sih? Ya, lagi. Ya ketahuan deh. Ya, males deh. Ya. Oh, kelihatan konten. Oke. Jadi aku tuh ngelihat ya, sekarang ini ada fenomena jalan kaki. Banyak teman-teman aku tuh yang jalan kaki pada kurus, gemeser. Nah, makanya 34 karol. Dia bisa tahu berat gue nih. Pak, emang kalau kayak gini dia bisa tahu berat kita, Pak? Masa berat aku 181 kg? Dia tinggi deh kayaknya. Hah? Tingginya deh kayaknya, ketemuan berat. Gimana gitu?
Pak kita harus jalan Pak di GBK atau di pokoknya kita jalan ya Pak. Apa? At least tuh katanya 15 ribu langkah. Banyak loh. Iya 15 ribu langkah tuh kayak jalan 1 jam. Nih liat gemeser, aku ini udah kayak hampir 5 ribu. Udah mulai agak keringetan. 5 ribu kalori ya? Hah? Iya. Kadang olahraganya berapa kalori kebuang, nanti makannya lebih banyak kalorinya. Gimana tuh? Eko, gue lupa deh. Kemarin tuh lu denger gak sih pas di butik gue sempet ngecek vitamin sama mama? Vitamin... Gue tuh mau beli vitamin sebenarnya buat mama. Cuma yang handphone gue mana? Mau Mas Fajar coba ambilin handphone. Aku tuh kadang gini ya, mama kan tinggal sendirian tuh di rumah. Jadi aku tuh kadang suka kayak lupa-lupa ingat gitu loh. Aku tuh udah sempet stok vitamin atau belum, atau stok obat-obatan juga belum. Karena kan yang namanya mama kan udah tua, jadi aku kayak takutnya mama kecapean atau apa gitu kan. Ko, mana handphonenya? Handphone mama dulu, aku tuh lupa-lupa ingat. Kemarin tuh udah sempet udah sempat beli vitamin apa belum sih? Mama. Halo? Belum. Mama suka ngangkat telepon nih kalau di rumah. Pasti dia lagi berkebon deh. Ma? Hai, Van. Ma, ngapain sih dia tadi ngangkat telepon? Aku lagi beresin tanaman sama Najib. Biasain dong kalau anaknya telepon tuh diangkat. Ma, aku tuh mau nanya deh, kemarin tuh aku sempat beli vitamin udah nyampe rumah belum sih? Oh iya, aku ingat. Atau mama yang beli apa aku yang beli sih? Kamu aja deh yang beliin. Ya udah deh, aku aja yang pesenin ya. Oke, okay, Ivan yang pesenin untuk mama ya. Ya iyalah, kan untung ada aplikasi SehatQ, Mami. Semuanya jadi mudah banget. Tinggal klik beres deh. Apa tuh aplikasi SehatQ sih, Ivan? Nih, aku kasih tahu ya, Ma. Kok, minta handphone gue dong satu lagi. Nih. SehatQ itu aplikasi kesehatan digital, Mam. Yang punya fitur lengkap banget. Mama tuh bisa chat sama dokter, booking dokter. Terus udah gitu, Mama tuh bisa video callan langsung dengan dokter. Tuh, apalagi di SehatQ itu ada toko SehatQ. Di sini Mama bisa beli kebutuhan obat-obatan dan multivitamin. Kayak yang tadi kita mau cari itu, Mam. Terus udah gitu kalau Mama urgent cari rumah sakit, nih di sini Mama tuh bakal diinfoin rumah sakit dan klinik terdekat. Keren kan, Mam? Nah, di sini juga ada kolom promo. Mama kan demen promo kan. Jadi Mama bisa langsung lihat deh ada informasi promo apa aja. Gitu, Mami. Oke, Mami. Ya udah, semuanya aku pesenin ya untuk kebutuhan di rumah ya. Ya udah, Ivan yang pesenin untuk Mama ya. Eh, Ma, tapi jangan lupa untuk Mama juga download ya, download aplikasi SehatQ. Iya, Ma, udah ada di App Store atau di Play Store juga. Iya. Oke. Oke, baik, Un. Hidup sehat dan mudah bersama SehatQ. Sekarang kita lihat yuk aktivitas queen-queen aku lagi latihan nari Bali. Ya. Kamu harus ikut masuk ke situ, jadi ya.
namanya Coach Arjun. Coach Arjun ini penari dari Ubud, kemarin sempat ikut The Next Influencer. Juara berapa Arjun? Juara 3. Juara 3. He won the competition of The Next Influencer. So, girl or queen, do you know who she is? Yeah, she. She. Oh, she. Please, lo kan yakin ke Shishi Ar, ya kan? He is a professional dancer. I think like he's born to be a dancer because the whole family is all dancers. He's from Ubud. Mm-hmm. Jadi Arjun ini dari Ubud, jadi Arjun ini memang mendedikasikan dirinya sebagai penari. Gitu ya Jun ya? Gitu, dan mungkin ini sesuatu yang baru di Yayasan Dunia Mega Bintang. You know, girls, why I want you to learn Balinese? Because Bali, if you dance, you can be more sabar. Mm, betul. Ya, sabar apa sih bahasa Inggrisnya? Passion. Passion. You, it's quite relaxed. I think it seems like yoga gitu. Ya kan? You need concentration and relax body. Don't be kaku-kaku, you know. Ya kan? Ini kan kita baru, kamu dua kali pertemuan, dan aku yakin kalau udah keberapa kali, you get used to it, ya. Because now when you dance, the face still think, right? But later, if you know everything, so you dance, you'll be beautiful. The face will be also on. Face. Kemarin juga aku sempat kasih tahu mereka kan, ketika kalian belajar menari Bali, kalian akan fokus, akan konsentrasi, dan juga kalian bisa kayak, kalau tari Bali kan dari kaki sampai atas kan bergerak ya. Gerak. Jadi ketika bergerak, jadi kalian bisa tahu di mana posisi tangannya, di mana kakinya. Jadi kalau ketika kalian menari, kalian meskipun banyak titik, kalian bisa mengolah semuanya itu. Iya, gitu. Jadi badan itu, jadi otaknya jalan, betul. Badannya jalan semuanya. Banyak kayak netizen bilang gini, Sofi kaku, Nadia kaku. Ya of course kaku gitu ya. Jadi karena ini kan kita masih part of dua kali datang ya. Yeah. Dan mungkin kalau misalnya kalian yang ngeliat, itu gak segampang sama yang lakuin ya. Iya kan? Capek ya? Tuh lihat Nadia, sweat banget. Coba Bel, kalau kamu Bel, coba. Oke, okay. Nah, tes ya. Ya, tes. So yesterday you get all homework ya? Iya, yeah, homework. Okay. Sofi juga dapat homework kemarin? Dapat. Oke. Okay. Semuanya dapat. Posture. Okay. Ini tari apa sih? Ini baru yang dasar. Oh, dasar. Ya, jadi aku pakai ngerasanya pakai gamelan. Jadi biar dia tahu tekukan. Oke. Okay. Bisa feel Balinese-nya kerasa. Dapat ya. Oke. Okay. Sofi, let's go. Sharing, how do you feel after dancing Balinese?
Actually, I really enjoy it. Because of course I lived in Bali, so it's nice to have like a bit of culture, you know, from where I lived. But also I have so much more respect for Balinese dancers. So when you do it, it's susah, right? Yeah, it's like it doesn't look too hard, right? Yeah. But when you do it, it's like the strength is like very, you know, power. Yeah. Yeah. So later you have to learn the hand should be like this. Because while you on stage later, so you have to dance like maybe three or four changing part gitu. Because you have to do it, then later you have to use like that. You know, like this, Balinese dancer call it dead palm. Dead palm. Yeah, dead palm. Tuh, hapus aja. Dead palm. Tuh, gila gak tuh? Kemarin Bella di luar kelas nanya terus gimana dead palm gitu. Kemarin sempat aku aja. Coba gimana dead palm? Duh, maga. Yang kemarin. Coba dead palm. Caranya gini. Jadi kita ngeliat kesini sama kesini. Terus kayak... Wah. Udah meresap ya. Udah meresap. Udah mulai ya, cuma-cuma. Wah. Tapi kan biasanya, so you... Three of you have to try yoga, right? Mm. Same capek or not? More. With yoga. I don't know. I'm just like, my body is so exhausted. Yeah. Like, gym yesterday and then today, I'm like, stiff. Yeah. But I think it's because we just started. Yeah, it's okay. Yeah. It's okay because it's lessons yang kedua, kan? Yeah. So you have to get used to it. Mm-hmm. Yeah. Because it's good. Ya, mungkin aku rasa kayak di yayasan lain nggak ada yang sebegini detail. Ya, so I have to prove that bahwa dancing traditional it's good also. Yeah. Ya, for olahraga, for your heart. Ya, PR-nya adalah pokoknya while you dance you have to be beautiful. Ya, don't count. Yeah, the face is don't count. 1, 2, 3. Don't like that. Always stay beautiful. Pretending that you're an expert. Yeah, apalagi kayak di international, nobody knows that you're not an expert. But but you're an expert. Yeah. So yeah. Okay. Okay. I'm going. Enjoy. Bye. Yeah. Bye. See you. Okay. Bye. Bye. Oke, Gemeser, terima kasih udah menyaksikan tayangan kita hari ini. Jadi aku bakal update juga keseruan latihan-latihan selanjutnya bersama dengan Quintin aku yang lagi kecapean. Oke, aku harus ke syuting lagi. Aku harus mandi lagi kalau kepengen. Tadi sih udah mandi sih sebenarnya, tapi kalau kepengennya mandi lagi. Thank you for watching. Bye.